Jadi guys, di video kali ini aku mau ngajak main burung gugut aku yang biasanya aku sebut elang kawe. Kita mau main ke outdoor dan mau lihat guys, kira-kira kalau si lolohan bubut ini disimpan di alam dia bakal ngapain ya. Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu ya guys, supaya makin cepat lagi 3 YouTube subscribersnya di tahun ini. Kalau udah subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys. Let's go. Oke guys, di video kali ini kita mau coba buat ajak main bubut kita buat ke alam ya guys. Sebenarnya enggak ke alam juga sih, yang penting ke outdoor guys. Ini kita lagi mandiin ayam-ayam kita juga ya guys. Ini ya, tadi kebetulan aku tuh ke atas ke Haikal dan lagi mandiin kalkun sama ayam-ayam yang lain. Ini udah dimandiin kalau tadi, Kak? Dimandiin, guys. Emang sering dimandiin kayak gini, teh? Ya, enggak sering. Enggak sering ya? Sering dulu sekali, guys. Ini juga lagi ada perbaikan, jadi kalau ada suara ketok-ketok, mohon maaf ya, guys, ya. Coba deh, kita mandiin kayak gimana sih, Kak, mandiinnya? Penasaran dah aku. Ini, guys, lagi pada pabalatak. Maaf ya, soalnya lagi dimandiin nih. Nih, ini apa gimana sih ini? Ini bukan itu mah. Bukan. Tadi bersihin ya? Ya, aku hari ini. Oh, ini guys. Yang penting di sini itu suara jelek banget ya? Itu kayak kencing loh, Kak. Dia begitu. Nyangganya begitu ternyata, guys. Iya. Ampun. Soalnya ini susah banget, Dia galang nggak sih ini? Mantok nggak sih dia? Enggak. Kita mangga ya? Kalau halo. Ini apa sih? Giras tuh bahasa Indonesia. Oh, giras kayak lagi birahi? Bukan, apa sih? Susah, nggak mau diem lah. Oh, nggak mau diem ya? Iya. Oh, ini yang aku diinin, guys. Ini biar doang, di... doang, biar nggak begitu kotor ya? Apalagi kan kalau yang ini albino apa sih ini? Kayak lekistik apa albino sih? Matanya gimana? Hitam. Hitam ya? Merah nggak sih kali itu, Kak? Coba deh perhatiin lagi. Hitam, Kak. Hitam ya? Kalau hitam lekistik, guys. Kalau merah bisa albino. Ya udah, dimandiin kayak gini. Udah kayak gitu. Nah. Kalau si ayam kapas juga dimandiin, Kak? Dimandiin. Cobain deh, si ayam, bukan si ayam kapas, deh. Ya. Si ayam polan, guys. Polan. Iya. Kalian kita lihat juga ya, kemarin agak botak soalnya kan. Sempat di video sebelumnya. Kalau mutiara, enak sih. Ini si kum-kum tuh, guys, lagi di bawah sana tuh. Ya. Aman si kum-kum, bro? Aman. Kalau yang ini, nih, yang kita. Kenapa? Yang kita, bro. Ini. Si gemuk kalau malam-malam dimasukin kan ya tetep ya? Dimasukin tetep. Dimasukin guys, aku khawatir. Gini, kemarin itu ada teman aku yang kasih tahu ke aku, bahkan pernah main juga di sini kalau teman-teman tahu ya, nama kura-kura itu Milo. Dia tuh kemungkinan head stroke atau apa gitu loh. Pas dicek video, apa ya, fotonya tuh dia pecah gitu guys si tempurungnya karena ada penyakit dari dalam, aku juga enggak ngerti. Pernah dikasih lihat enggak ke orang sama orang? Belum. Belum ya? Nanti enggak sih, enggak akan aku kasih lihat di video ya. Paling ntar aku kasih lihat Haikal aja ya si ini ya guys, si fotonya. Biar antisipasi supaya nanti kita merawat kura-kura lebih baik lagi biar enggak kayak gitu. Dia tetap bagus sih guys, walaupun dia dimandiin ya. Ini aman kan kalau dimandiin kayak gini? Udah aman kan. Jangan keseringan ya tapi ya? Soalnya ini kan cuaca masih panas. Panas guys, masih ada itu ya. Nih juga nih guys, kita mandiin dulu aja lah. Ini ya sebelum kita main sama bubut kita ya. Bubut kita semakin gede guys, cuman sebenarnya untuk perkembangannya sih ya udah sih masih kayak FTM aja ya kayak gitu ya, nggak sampai bukan FTM juga sih, cuman belum bisa terbang banget sih guys, cuman sekedar nyamperin kita aja ya. Udah ya, cukup ya. Jelek banget suara ayam mutiara ya, kalau udah gede kita belinya masih kecil soalnya. Oh guys, lucu banget. Terus sebenarnya ayam mutiaranya Haikal dan Adit guys ya. Oh tuh kum-kum tuh udah mulai kesini nih. Hey kum, kita siram guys muka kum-kum guys. Seram banget, guys. Basah, ampun. ayo, mandi. Ini mah asal mandi aja, guys, ya. Biar dia ini. Kayak kesiksa gitu loh, dimandiin tuh. Iya. Ya ampun. Nggak mau diem ya dia, ya? Tapi untungnya dia nggak kabur-kaburan, guys. Nah, langsung dijemur di sini loh. Kum sini, kum. Sini, kum. Kita siram kum-kum, guys. Ya ada air kayak gini, happy dia guys ya. Kemarin Kum-kum sempat kita ajak ke acara di Nara Cafe ya guys. Dan dia baik banget, jadi pusat perhatian juga di sana. Nah ini kalkun ya kalau ini ya? Iya kalkun. Kalkun lebih oke suaranya guys. Kayak anak ayam guys suaranya ya. Yang penting, ya punya Haikal kan ini kan? Udah agak gede nih. Maksudnya udah kelihatan ada motif-motifnya. Perasaan kemarin nggak kelihatan motif sih atau lupa ya aku ya guys? Iya. Ini Haikal nih. Kum-kum juga ikut-ikutan. Udah dikasih makan belum di Kum-kum? Udah ngarit belum kak? Oh ngarit belum. Belum ya? Ya nanti lah guys ya. Soalnya Haikal juga baru masuk hari ini. Kemarin kan dia sempet kayak nikah gitu kan. Jadi selamatin dulu dong Haikal. Seluruh nikah hari ini sih ya. Makasih. Jadi ya belum sempat lagi guys. Nah ini. Tapi udah kasih makan belum Kum-kum hari ini? Udah pagi-pagi. Udah. Kasih makan apa tuh? Sosin ya, guys. Yang penting dia ini aja guys ya. Kenyang ya. Ada lagi nggak yang mau dimandiin? Udah semua. Udah ya? Itu tuh untuk lagi jemur tuh. Oh lagi jemur di situ guys. Lagi jemur. Oke. Kalau merpati mah nggak ya nggak dimandiin ya guys ya. Mana sih bubut kita teh? Ini ada Mang Ucu juga nih lagi. Ini sore ya guys ya agak pebalatak. Udah beli tadi jangkrik teh? Udah. Ini guys si Buto ya guys ya. Bubut kita. Ayo, ntar kita mau coba buat ajak main dia. Tapi nggak terlalu jauh juga sih, yang deket-deket aja sih. Yang penting kayak nyor rumput lah kita ya guys ya, si butonya ya.
gigi makin sakit guys gigitan dia. Kemarin juga sempat ada beberapa di komentar emang nggak cacat kal, emang gini kakinya kal. Iya emang gini kakinya, bukan cacat emang gini ternyata kakinya guys. Kemarin sempat aku baca soalnya di komentar ya, ada orang yang mungkin lebih pengalaman ya. Sebenarnya burung bubut ini juga ada beberapa yang dilindungin, tapi setauku sih kalau yang alang-alangin aku udah cari-cari sih enggak ya guys ya. Aman ya, biasanya yang warna hitam gitu ya kal yang dilindungi yang Jawa ya. Kalau ini sih sejauh aku baca-baca sih enggak ya guys, aman ya. Jadi masih aman dipelihara, atau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi atau gimana bisa tulis di kolom komentar ya guys, karena setahu aku sih ini masih aman-aman aja. Ukurannya makin gede nggak sih ini? Makin gede ya, lumayan ya. Ini soalnya udah seminggu semenjak terakhir kita videoin guys, dan dia kondisinya sekarang. Kalau diajak main sih sebenarnya lebih ke ini aja sih, nanti dia nyolong rumput. Terusnya nanti kita coba buat lemparin jangkrik gitu, dia bisa nyari-nyari nggak gitu doang sih sebenarnya guys ya. Udah makan belum kamu teh? Udah makan? Sore belum ya? Baru pagi-pagi ya? Pagi-pagi doang kayak gitu. Oke. Pinter. Kaget. Lu bisa. Jago dia. Aku kira terbang udah takut, guys. Ternyata dia terbang masuk ke kandang ya. Dia udah tahu kandang loh, guys. Dia tahu kandang loh, guys. Bentar. Kok happy ya? Dia udah tahu kandangnya loh, guys. Kalau gini dia bakal terbang enggak sih ke kandang? Coba. Belum kuat dia sebenarnya guys ya. Belum terlalu kuat, tapi dia udah coba berusaha buat lompat ke kandang sih. Coba kita deketin lagi guys ya. Dia tadi bisa lompat ke kandang ya guys. Coba. Oh iya. Dia hebat guys. Yaudah deh, kita bakal coba buat cari spot yang oke ya. Nggak akan terlalu jauh juga. Pokoknya yang ada rumput-rumput aja guys. Nanti kita bakal videoin lagi kalau misalnya udah sampai tempatnya ya. Oke guys, kita udah sampai tempatnya. Kayaknya kita bakal main di sana nanti. Cuman ini Haikal lagi mau ngecek aja sih guys. Karena di sini tuh banyak sarang burung pelatuk, mau lihat-lihat aja dong kak. Biasanya tuh dia suka masuk ke dalam pohon guys. Tapi nggak akan kita tangkap juga sih, udah susah. Dan tangkap juga buat apa? Masuk-masuk ke dalam ya. Di sana ada tuh sarangnya tadi kita lihat guys. Bolong. Itu pada bolong tuh. Oh itu guys pada bolong kayak gitu. Nah itu tuh. Itu kok teman-teman perhatiin tuh kan bolong-bolong. Di situ ya kali ya sarangnya ya. Teman-teman lihat nggak sih bolong kayak gitu. Ya susah. Ya, jangan naik kak. Ngapain? Biarin aja. Cuman di sini emang banyak sih. Oh, takutnya suka ada ya di situ ya? Tapi kayaknya itu udah sarang lama gitu loh. Iya, ditinggal kayaknya ya. Waktu itu sih sempet aku pernah lihat guys, di situ benar-benar ada burung pelatuk juga. Jadi emang dia tuh melatukin pohon, apalagi pohon yang udah agak rapuh, terus dia bikin lubang biasanya. Kalau yang tadi itu yang baru tuh. Kayak di sebelah sana ada yang baru ya. Hati-hati guys, nyeblos. Si Haikal penasaran, biarin aja lah. Coba tau nemuin sesuatu ya, Kak. Ya. Itu sebenarnya tuh sering dijadiin tempat ini sih, tempat kayak lomba burung guys di situ tuh. Cuman kalau hari ini nggak ada guys, nggak ada yang lomba di sana. Kayak gitu sih. Yaudah, kita coba buat ajak main dia ya guys ya. Kita coba buat ajak main dia di satu tempat ya. Mungkin di sana ini terlalu tinggi rumput-rumputnya guys. Guys, kita coba ya buka di sini ya guys. Dulu tuh sebenarnya di sana tuh jadi tempat pemancingan. Orang-orang pada mancing di situ guys. Dibuka buat umum juga, bahkan kita juga pernah mancing di sana. Cuman kayak sekarang udah nggak. Kita suka masang perangkap tuh di bagian situ. Sekarang udah jadi golf guys. Coba keluarin ya. Dia mau keluar nggak sih? Dia takut guys kalau di alamnya guys. Coba ya guys. Iya. Dia takut guys kalau di sini guys. Ayo, kamu sebagai makhluk alam guys, ntar ya. Aku megangnya juga kamu terlalu saya bener. Ntar pelan-pelan ya. Coba guys ya. Wih. Tapi dia kayak agak-agak ini ya. Agak-agak berkamuflase ya. Itu udah mulai guys. Bunyi-bunyi. Happy nggak sih dia, guys? Oh, ini gimana ya? Coba kita apa ya? Di sini apa yang bisa dilakuin ya? Tapi kalau misalnya dilempar deket dia mah nggak akan kelihatan ya si jangkrik mah ya? Kelihatan. Bisa ngelihat dia. Dia penglihatannya emang bagus ya berarti ya? Coba kita lihat guys ya. Yah, susah lihat ternyata dia guys. Wah, masuk jangkriknya ya guys. Ternyata kalau di alam kayak gini dia agak susah ya. Sebenarnya bukan di alam juga sih. Guys. Lumayan lah. Bisa diajak main nggak ya? Jalan-jalan gitu ya dia ya guys. Penasaran aku guys. Dia lihat rumput-rumput kayak gini. Langsung dapet dia. Bisa diajak main. Coba ajak main kal. Biarkan sama Haikal. Coba diajak main dia. Turut. Ini namanya Buto. Buto. Oh iya. Lucu guys. Buto. Oh, kena. Ih, kena jago loh dia. Seru tahu pelihara bubut guys ya. Dia langsung nyari-nyari lagi guys. Ini agak becek nih belah-belah sini nih, hati-hati nih. Ih, sepertinya dia happy-happy saja. Kalau kita tinggalin dia bakal ngapain ya? Kita bakal happy-happy saja guys ya kalau ditinggal di sini ya. Cuman pasti dia meninggal sih guys, karena kan dia biasa dipelihara dari kecil ya. Jadi dia nggak akan bisa cari makan. Terus biasanya juga segini masih diloloh sama induknya kali. Buto. Aku lihat videonya gitu guys, di aslinya tuh dia dilolohnya kadang-kadang sama ibunya tuh suka dikasih makan yang aneh-aneh guys. Tapi seringnya kasih makan tikus gitu sih. Jauh loh dia. Ngelihatannya coba dari agak jauh ya. Becek. Tinggal dipanggil ya guys ya, agak becek. Buto.
seru banget guys. Seru ya. Dulu mana pelihara kayak gini, makan rumput. Enggak sih. Makan rumput kemana sih? Dia aja guys makan rumput ya. Coba balik lagi ke sana Kal. Coba dari sana Dit, liatin dia lagi jalan Dit. Foto. Coba, coba dari arah si Haikal Dit, dari arah si Haikal Dit. Biar dia kelihatan jelas lagi jalan. Coba lihat guys ya. Gila sih penglihatan dia guys. Maksudnya aku aja mungkin sebagai orang tuh ngeliat susah gitu loh guys. Kasih dulu Kal, kasih apresiasi ya guys. Coba Kal, orang minta Kal. Guys ya, kita coba ya. Coba dari tangan Haikal ke tangan orang. Buto. Buto. Go. Ayo Buto. Go. Buto. Hebatnya Buto ini ya. Makin mantap guys. Coba Dit, ke tangan Adit kayak gini di depan kamera Dit, penasaran ya. Coba ya Kal, kasih ke deket Adit Kal. Kita coba arahin ke kamera guys ya, biar si Buto lihat ya. Buto itu lihat. Buto. Coba ya. Agak tinggi nih, coba. Buto. Ngeri guys. Keren, mantap. Kok seneng ya guys rasanya ya. Soalnya dia nggak susah diatur guys. Dia lebih mudah diatur dibandingkan burung hantu ya. Coba dari tangan Adit ke tangan aku ya. Ini masih bisa makan kan dia? Masih bisa. Kabur guys, jangkriknya guys. Kabur guys. Tare guys. Langsung ke tempatnya. Benar-benar ya. Coba-coba kita ulangin lagi ya. Buto. 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 Yuk. Buto. 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 Hey. Langsung dong dengan gagahnya ya guys ya, cepet banget ini. Ini keren banget sih burung ya. Ada nggak sih tenggeran yang bisa kita tenggerkan? Di mana sih Kal? Tenggeran yang bisa kita tenggerkan Kal? Kau mau lihat guys dia? Ceritanya dia lagi ditenggerkan di sini nih. Apakah dia nyaman guys? Tapi dia tuh sebenarnya tuh lebih sering di pohon apa di tanah sih? Dari kakinya kayak di tanah guys. Cuman aku lihat di internet beberapa ada yang di pohon ya. Atau bubut yang beda ya guys? Karena bubut tuh ada banyak macamnya kan? Oh guys, dia langsung penasaran guys. Tapi dia terlihat langsung ini sih. Di mana Kal? Oh di sini ya? Oh iya guys. Dia kepo gitu. Gigit-gigitin ini guys. Sini. Buto. Asik banget nih sumpah sih. Amit-amit jangan sampai ada apa-apa ya guys ke Buto ya guys. Bagus banget sih. Bisaan. Bisaan ya? Hebat guys Buto guys. Jump down. Coba jump down. Coba guys. Buto. Lihat ya. Buto. Dia enggak ada takut-takutnya. Buto. Tapi aku sih ogah. Kayaknya agak cute ya Kal ya, kalau agak tinggi, terlalu tinggi kayaknya buat dia guys. Tapi ntar pasti dia kedepannya bakal bisa. Ntar kita bakal kasih lihat ke teman-teman gimana update-annya ya. Siapa tuh semakin sana semakin bisa dia. Kenapa sih malah gigit kayu dia ya, bener-bener ya. Ayo. Takut dia. Kalau jauh dia agak takut. Harus dekat-dekat. Harus agak dekat. Coba. Keren ya guys. Bagus loh. Buto. Buto masuk ke alam guys. Buto. Ayo Buto. Go Buto. Buto. Takut dia. Takut. Karena dia juga. Pas banget guys. Buto lompat azan guys ya. Kita tunggu azan dulu ntar kita main lagi sama Buto ya. Guys. Kabur guys. Dia jago banget guys, naik guys. Kok dia udah mulai ini ya Kal ya, udah mulai nakal ya dia. Coba deh guys, ditaruh ya guys ya sekarang. Dia lari-lari loh guys, sekarang di tanah loh. Nih, begini dari tadi dia lari-larian guys. Kita sambil nunggu azan, dia malah kayak yang ngerasa nyaman kayak di alam ya. Coba si Didit lihat lebih deket di si Butanya Didit. Guys tuh. Dia happy deh kayaknya. Dia udah gak peduli Haikal guys. Dia lebih peduli kayak, wah inilah tempatku katanya guys ya. Dia udah gak peduli Haikal guys. Tadi dia naik-naik ke atas pohon guys. Untung aja dia terbangnya ke bawah ya. Kalau makin atas, Adit naik sih mau gak mau. Oh guys, Buto guys. Semakin kesana, semakin kesana. Mau kemana Buto? Buto, guys masuk sana guys. Ini dia kalau misalnya kita diemin sih kayaknya dia kabur sih guys. Kabur kalau dia sih, gak tau kemana tuh guys. Soalnya dia nyari-nyari gitu exploring guys. Tapi seneng sih aku. Tuh. Makin exploring dia guys. Ini ada azan lagi tapi tadi azan yang pertama sih udah ya guys. Ini Kal di sini Kal. Ini. Ujungnya ada lubang pula di sini enggak ya? Guys, kok dia langsung kayak ada insting gitu ya? Dia langsung sebenarnya. Mana lihat enggak sih? Itu Kal. Kirain si Haikal enggak lihat soalnya dari ekspresinya kayak dia enggak kelihatan. Itu ada belalang gede itu Kal. Si Buto makan belalang enggak Kal? Gede banget. Belalang. Nih, guys. Coba Kal kasih Kal. Soalnya belalang kayak gini aku lihat juga pada makan, tapi kakinya sih harus diinin dulu. Belalang kayak gini kan kita juga suka goreng bukan ya? Iya, enak. Enak gak sih?
Coba kita kasih guys, langsung ke buto ya guys ya. Cuman kakinya tajam sih. Kakinya segini dulu. Guys, harus dicoplok dulu guys ya Michael ya. Aku pernah makan belalang goreng, enak. Tapi kayak udang sih gitu rasanya. Si butonya mana cuy? Coba keluarin dulu ya guys. Ntar deh kita tunggu azan yang ini lagi deh guys. Nanti kalau misalnya udah selesai azan, kita coba buat kasih makan buto belalang ya. Kebetulan banget tiba-tiba ada belalang guys ya. Guys, ini kita mau coba ya. Dia ada respon, tapi kayak gede, kegedean gak sih itu? Kegedean sih. Coba liatin aja deh responnya, dia tetap mau atau enggak tuh. Mau dong guys. Kita ini lapar. Ya belalangnya udah diituin lagi, ya udahlah. Belalangnya karena digigit bener dong guys. Tapi aku takut kegedean ternyata ya. Yaudah jangan deh kak. Takut kenapa-napa dia. Aku kira mulutnya masuk soalnya tadi kan. Jangan dong. Oke. Kita ajak main lagi guys. Yaudah itu taruh aja di tempat jangkrik deh. Buat hewan yang lain aja guys. Soalnya belalang kayak gitu juga bisa dimakan sih. Ya jadi aman-aman aja ya. Kita taruh di mana ya guys ya. Kita coba naikkan dia ke atas gunung itu guys. Kabur. Nah itu dari tadi kayak gitu. Tadi lari-larian. Sebentar lagi kayak kita akan udah ada guys. Karena takutnya dia capek juga. Biarin tuh dia mau kemana. Ayo. Mau kemana kamu? Coba kita ikutin guys. Dia lagi exploring mau kemana dia guys. Tapi aku tuh gak pernah di tuh itu loh. Kayak burung puyuh guys. Dia kalau udah lari kayak gitu ya. Mau kemana sih dia? Takutnya dia ke lobang-lobang. Mau kemana kamu? Sebenarnya kamu kemana? Happy sih dia guys di sini ya. Diajak main kayak gini happy dia guys. Cuma harus tetap kita awasin. Kayaknya kalau kita meleng dikit dia hilang deh. Apalagi kalau misalnya ada pipa-pipa lubang kayak di belakang itu takut dia menghilang guys. Biarkan saja seperti itu. Kalau misalnya lagi kayak gini kita pancing sama jangkrik bisa sih ya pasti ya. Bisa. Tapi nggak usah lah guys. Yaudah deh kita ambil aja ya guys ya. Habis itu kita kasih makan jangkrik sampai dia kenyang di tempat yang lebih enak guys dikasih makannya ya. Oke guys, sebelum kesana kita mau ngasih lihat ke teman-teman lagi nih. Kalau misalnya dia, kalau misalnya sejajar kameranya jadi gini guys, tuh dia. Hey. POV Dudut, wih keren banget. Dia si Aikal manggilnya Dudut guys. Ya udah deh kita ganti aja namanya guys ya. Buto sama Dudut aja ya, kayak Dudut lebih lucu deh. Oke mulai saat ini namanya Dudut guys. Kayak Dudut. Gitu. Ya Dudut. Guys lucu banget ya. Dudut. Lagi jalan kayak gitu bener-bener lucu banget guys. Dudut. Tuh kayak burung puyuh guys, sumpah dah. Kemakan gak itu? Enggak. Guys kita coba lagi ya. Oh sambil Dudut olahraga guys. Dudut. Dudutnya masih agak cuek dia. Jadi kayak dia lari. Agak cuek. Dia lari agak cuek. Lihat kiri kanan baru dia ngeh lagi guys. Kayak gitu ya. Dah sip. Kasih deh Kal. Kasih. Deh dah. Udah kasih aja. Sip. Oke deh. Oke guys. Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya. Untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Nanti kita bikin konten apa lagi ya guys ya. Sama Dudut. Bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.